punya banyak mainan. Ayu sama Ayu ya. Ayu senang ada Batun. Nanti Batun tidur sama Ayu ya. Sekarang Batun di mana? Jangan pergi jauh-jauh ya. Nanti diajak ya main sama Ayu. Bu, si Ayu tadi ngomel-ngomel, minta lukisan. Lukisan apa sih, Bu? Itu lukisan dari orang yang dulu pernah tinggal di rumah ini. Nanti kalau adikmu tanya lagi, kamu bilang saja lukisan itu sudah ibu kembalikan ke pemiliknya, ya? Ya sudah, tidur lagi.
Kamu jagain Bimo ya. Ibu akan bawa Ayu. Ibu akan kirim telegram untuk ayah kalian. Maaf sebelumnya Bu Ratna, saya nggak bisa datang ke acara selamatannya Bu Ratna. Soalnya tiba-tiba suamiku ngajak pulang ke rumah orang tuanya. Maaf sekali. Gak apa-apa Bu, uang cuma acara kecil-kecilan saja, gak terlalu penting, hanya sekedar saja kok. Bu Ratna dari mana? Kok kelihatannya ada sesuatu yang penting? Saya dari kantor pos, Bu. Saya minta suami saya untuk segera pulang dulu, Bu. Karena ada sesuatu yang aneh. Begini, Bu Dewi. Beberapa hari setelah kami pindah ke rumah baru itu, ada sesuatu yang menakutkan. Sepertinya di rumah itu ada penunggunya. Dan saya lihat sendiri, Bu. Seorang wanita tua yang berambut putih dan mata yang selalu melotot. Ibu Dewi, apa pernah mendengar atau pernah tahu cerita tentang rumah yang sekarang kami tempati? Maaf, Bu Ratna. Saya nggak tahu menahu masalah cerita rumah Bu Ratna. Maksud Bu Ratna, rumah yang Bu Ratna tempatin ada setannya? Sepertinya begitu. Sekarang ini saya cemas sekali, Bu. Takut. Karena tadi malam Bimo anak saya tidurnya dipindahkan ke gudang di depan rumah kami sama penunggu rumah itu. Maaf, Bu Ratna. Saya nggak tahu menahu masalah cerita rumah Bu Ratna. Maaf, saya nggak bisa banyak bantu. Thank you.
tanah itu asalnya milik desa. Lalu dibeli oleh Pak Kardiman dengan nomor KTP 11002406 56, beralamatkan Jalan Ronggolawe nomor 12A, Surakarta, Jawa Tengah. Pembelian tanah itu kita setujui hanya untuk perkebunan. Akan tetapi, Pak Kardiman mendirikan sebuah rumah yang ibu tempati saat ini. Pak Kardiman itu seorang seniman, Bu. Hobinya melukis. Dan lukisannya dijual ke luar negeri. Itu katanya. Laporan pindah ke desa ini dan jual beli rumah antara suami ibu dengan Pak Kardiman sedang kita proses. Minggu lalu suami ibu sempat ke sini untuk menanyakan surat laporan balasan dari kita. Katanya untuk keperluan kantor notaris. Kalau ibu menanyakan surat balasan dari kita, bulan depan akan segera jadi. Tapi saya datang ke sini bukan untuk menanyakan surat laporan rumah, Pak. Yang ingin saya tanyakan soal riwayat rumah itu. Ya iya, itu riwayatnya. Begini, apa Bapak pernah tahu atau dengar mengenai cerita aneh tentang rumah yang sekarang saya tempati? Cerita aneh yang bagaimana, Bu? Ya, aneh seperti rumah itu ada setannya atau penunggunya. Maaf, Bu. Untuk hal itu, saya tidak tahu menau. Karena itu sudah di luar kemampuan saya. Mungkin Ibu bisa mempertimbangkan bertanya kepada orang pintar. Saya tidak mau membuat Ibu merasa tidak nyaman. Tolong, Pak. Kalau memang ada hal yang perlu saya ketahui, tolong ceritakan saja ke saya. Sekedar cerita saja ya, Bu. Menurut cerita turun-temurun, penduduk desa sini, rumah yang ibu tempati, angker. Permisi. Bu Ratna, telegram. Bu Ratna, telegram. Bu Ratna, telegram. Saya merasa heran. Kok keluarga ibu beraninya tinggal di tempat tersebut? Di rumah itu kan banyak setannya, Bu. Bu Ratna, telegram. Jangankan malam hari, sore hari saja, orang desa sini tidak berani lewat depan rumah ibu. Jangankan lewat, ngelirik saja, mereka sudah ketakutan, Bu. Saya bukannya mau menakut-nakuti ibu. Bu Ratna, telegram. Thank you.
Ita, Bimo, tadi kalian ada ke kamar ibu dan buka lemari ibu. Permisi, Mas. Oh, iya, Bu. Saya mau tanya, apa ada telegram dari suami saya atas nama Harun dari Kalimantan? Karena seharusnya saya sudah terima telegram itu. Maaf, Bu. Petugas posnya sedang tidak masuk hari ini. Dia izin sakit. Tapi menurut catatan di sini, telegram Ibu sudah diantar ke rumah. Tapi nanti kalau petugas posnya datang, saya akan tanyakan lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama.
Apa yang bisa saya bantu, Bu Ratna? Saya mau Aki menghilangkan semua makhluk halus yang ada di rumah saya. Usir mereka semua, Aki. Dan saya mau Batun keluar dari rumah saya. Ibu, harus hati-hati. Jaga ucapan ibu. Ini bukan masalah kecil. Dan ini bukan hal yang baru. Kita semua di desa ini tahu siapa Mbah Tun. Sugi? Sugi? Iya, Ki. Tolong ambilkan cawang Bapak. Baik, Ki. Saya akan lihat apa yang diinginkan oleh Mbah Tun. Dan saya harus hati-hati. Karena beresiko buat saya juga. Dengar baik-baik, Bu. Mulai saat ini, ibu harus waspada. Karena Mbah Tun sudah mengetahui maksud dan tujuan ibu datang ke sini. Sebenarnya Mbah Tun itu siapa, Ki?
Dia dukun santet. 30 tahun yang lalu, di desa kita, secara misterius, kedatangan seorang perempuan tua. Dia adalah Mbah Tun. Waktu itu, usia saya masih 20 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. 5 orang pendekar sakti berusaha melawan dan mencegat Mbah Tun masuk ke desa ini. Namun, tidak ada yang sanggup menghadapinya. Diinginkan Mbah Tun saat itu, Ki. Menurut cerita, Mbah Tun ingin melaksanakan ritual di desa ini dengan tumbal manusia. Jadi Mbah Tun berhasil dilumpuhkan. Saat itu, satu orang yang tahu akan rahasia kelemahan Mbah Tun. Dia adalah Nyidirah. Menurut cerita, Mbah Tun kekuatannya akan melemah jika disiram dengan darah gagak hitam. Setelah Mbah Tun berhasil dilumpuhkan, akhirnya Mbah Tun dipasung lalu dikubur terbalik. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani bercerita tentang Mbah Tun. Di rumah kamulah, Mbah Tun dilumpuhkan dan dipasung. Namun, sampai saat ini, keberadaan jasad Mbah Tun masih menjadi misteri. Semenjak kematian Mbah Tun, banyak penduduk desa kesurupan, menghilang dan ketakutan. Dihantui oleh arwah Mbah Tun. Hal ini yang membuat mereka membungkam tentang Mbah Tun sampai saat ini. Bu Ratna, pesan saya, mulai hari ini, ibu harus sangat hati-hati dan harus waspada. Ini jimat dari saya. Ibu pegang jimat ini untuk keselamatan.
Maaf, Ki. Bukannya selama ini kalau berhubungan dengan masalah Mbah Tun, Aki selalu menghindar. Sekali lagi maaf. Bimo? 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 Keluar kamu, Mbah Tun! Keluar! Tunjukkan siapa dirimu! Aku tidak takut! Bimo!
kembalikan Bimbo. Lawan aku, lawan aku. Jangan ganggu anak-anakku, Batun. Jangan ganggu anak-anakku. Ayo keluar! Keluar! Balikkan anakku, Batu. Kembalikan Bimbo. Saya diperintah untuk jemput ibu dan anak-anak. Hanya ada satu cara untuk menemukan anak ibu. Ibu sendirilah yang harus menemui Mbah Tun. Hal ini mempunyai risiko yang sangat tinggi. Nyawa taruhannya. Bagaimanapun juga, Ki. Aki harus membantu saya. Usir Mbah Tun. Dan tolong. Tolong temukan Bimbo. Tolong temukan anak saya. Pesan saya. Buat ibu. Untuk yang terakhir kalinya, ibu harus hati-hati tentang Mbah Tun. Jaga omongan. Saya mengerti, ibu saat ini tengah marah karena kehilangan anak ibu. Tapi ingat, saat ini bukan waktunya untuk marah atau melawan Mbah Tun. Saat ini adalah waktu yang terpenting untuk mencari anak ibu dengan menemui Mbah Tun. Bu Ratna, dengar saya baik-baik. Di sebelah saya ini adalah Nyi Darsih. Dia ini petuah perguruan kita. Hanya dengan Nyi Darsih lah kita bisa berhubungan batin dengan Mbah Tun. Sepertinya permintaan ibu direstui oleh Mbah Tun. Ibu
bisa menemui Mbah Tun. Dengar baik-baik, Bu. Pemilik kain kafan ini yang akan membawa Ibu menemui Mbah Tun. Sekali lagi, jangan sampai lengah. Siramkan air kendinya. Siramkan air kendinya. Siramkan air kendinya.
kembangnya. Siramkan air kembangnya. Siramkan air kembangnya. Tutup kain hitamnya. Ojo wani-wani tinggal nang omahku, nduk. Sing mbok panggoni iku omahku, nduk. Ojo mbok idak-idak, nduk. Nyingkrion, nduk. Nyingkrion, nduk. Sesuk tak balek nek anakmu. Aku iki Mbah Tun. Thank you.
Batun sudah mengembalikan anakmu dan memintamu meninggalkan rumahmu karena rumahmu dibangun di atas kuburannya. Dan ingat Ratna, jangan pernah kau izinkan siapapun menjual atau menempati rumahmu. Kita mesti kita bersihkan sebelum kita jual. Aku khawatir kalau tidak dibersihkan, nanti penghuni selanjutnya akan mengalami hal yang sama. Aku ada kenal dukun dari Kalimantan. Aku yakin dia sanggup. Dukun ini cukup terkenal dan ilmunya tinggi. Dan
Iki omahku. Iki panggonanku. Aku iki Mbah Tun.